Berikut hasil pertandingan Borneo FC versus Persija Jakarta serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil pekan ke-14 Liga 1 BRI Indonesia antara Borneo FC versus Persija Jakarta. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Yusuf Ezzacari dan Ilija Spasojevic sama-sama koleksi 10 gol. Untuk top assist, Muhammad Rivaldi dari Persiraja Aceh 5 assist. Hasil pertandingan sebelumnya, Bayangkara FC imbang versus PSIS Semarang 0-0. Persikabo menang atas Persela Lamongan 4-2. PSM Makassar imbang 1-1 versus Persipura. Persita Tangerang unggul atas PSS Sleman 1-0. Barito Putra kalah oleh Madura United 0-3. Persik Kediri bermain imbang atas Persebaya 0-0. Persib Bandung kalah tipis oleh Arema FC 0-1. Untuk jadwal hari Selasa, Bali United versus Persiraja Aceh pukul 8 malam lewat 45 menit.